Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. حاضرين جماعة جمعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang dokter lulusan S3 dari universitas ternama di Bandung menulis buku tentang pentingnya investasi hidup dan pendidikan. Bukunya laris, bestseller. Katanya ketika anak masih kecil-kecil, kalau ada kelebihan dana, mulailah membeli rumah. Rumah ini dicicil 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Nanti ketika anak sudah tamat SMA, maka rumah lunas dan bisa dijual. Setelah rumah dijual, bisa dipakai untuk dua. Pertama, pendidikan anak ke jenjang perguruan tinggi S1, S2, S3. Sisanya bisa dipakai untuk modal usaha. Ramai-ramai orang mengikuti saran ini. Dan yang menulis buku pun berhasil. Anak yang pertama sudah lulus di Amerika dengan predikat cum laude, sarjana terbaik. Bahasa Inggrisnya mantap dan diterima bekerja di luar negeri. Anak kedua begitu juga, baru saja diterima dengan karir yang memuaskan hati orang tua. Anak paling kecil masih dalam proses pendidikan. Kemana kemari seminar menceritakan tentang keberhasilan. Rumah megah, mobil mewah, jalan-jalan ke luar negeri. Hidup nyaman, tentram dan damai. Tapi rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyentuh yang selama ini belum tersentuh. Ada sesuatu yang tak pernah terpikirkan, tapi Allah berkuasa untuk membuatnya datang dan tiba tanpa diundang. Tanpa terlintas di pikiran, istri pun jatuh sakit. Ketika istri sakit, masuk ke rumah sakit, di ruang ICU. Saat itu dihubungilah anak yang pertama. Ibumu dalam keadaan sakit, nak. 9 bulan 10 hari kau dikandungnya. Dengan tetes 10 keringat dan air mata meregang nyawa kau keluar dari rahimnya. Apa kata si anak? Aku tidak bisa karena ada rapat penting, meeting yang harus dikerjakan. Dan saya tinggal di negara yang sangat disiplin. Aturan tidak membenarkan untuk pulang ke kampung halaman. Anak kedua pun dihubungi. Bagaimana ini ibumu dalam sakit keras? Orang lain tak dapat menghibur hatinya. Nampaknya inilah pertemuan terakhir andai kau pulang. Anak kedua berkata, ayah, aku tidak bisa pulang karena aku baru saja diterima bekerja di perusahaan ternama. Ini masa depanku, ini karirku. Maka hari-hari pertama kerja ini tidak boleh absen. Dan ini negara sangat disiplin. Mereka tidak tahu menahu apa yang terjadi pada karyawannya. Maka mesti tetap bekerja. Tinggal lagi satu harapan anak terkecil yang terakhir. Ternyata harapan itu pun juga pupus, hilang, terbang melayang
karena anak terkecil mendapatkan beasiswa dengan ikatan yang begitu ketat, tidak boleh meninggalkan bangku kuliah. Malaikat maut tidak menunggu, nyawa tetap berpisah keluar dari jasad dalam keadaan ramai di tengah kesepian. Orang lain banyak datang, tapi anak yang diharapkan membisikkan ke telinga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak yang mestinya membacakan ayat-ayat Allah ketika ruh akan keluar dari jasad seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah, tak dapat meringankan permohonan terakhir sakratul maut. Apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur. Akhirnya jenazah itu dibawa juga ke liang kubur. Pusara ditutup, air mata menetes, bukan karena kematian, tapi karena buah hati belayan jiwa tak seperti yang diharapkan. Ternyata kesuksesan belum tentu melahirkan kebahagiaan. Renungan panjang, akhirnya sang penulis buku meminta kepada semua tokoh yang menulis bukunya supaya buku itu ditarik kembali, karena dia tidak ingin orang lain merasakan perasaan yang sama yang dia rasakan, bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak semuanya bisa dihargai dengan materi. Ada penyesalan panjang, air mata darah, tak mengembalikan kehidupan. Kita hanya dapat mengambil pelajaran. Itu yang dipesankan Abu Darda, sahabat Nabi yang mulia, atafakkur sa'at, berpikir sesaat, khairun min qiyami lailah, lebih baik daripada tahajud sepanjang malam. Salahkah anak kita sekolah ke luar negeri? Tidak salah, tapi bekalilah dalam kepalanya Al-Quran dan Sunnah. Salahkah dia hebat menjadi orang yang berkarir bahasa Inggris luar biasa? Tak salah, tapi tanamkanlah dalam kepalanya bahasa Arab, mengerti akhlak, sopan santun, tata krama, budi bahasa. Halakam ru'un lam ya'rif padrahu, orang celaka bukan orang miskin susah melarat. Orang celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Kenalkan dia bahwa kita adalah orang Minangkabau yang dalam satu hembusan nafasnya dia berkata tentang agama dan adat istiadat. Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Ajarkanlah kepada dia bahwa kau akan mati nak. Hidup hanya sebagai tempat persinggahan. Panas terik bernaung di bawah kayu yang rindang. Sementara matahari condong, tiba masanya kita akan berlalu. Kalau kapal sudah penuh muatan, maka berlayar tak dapat dielakkan. Sampaikanlah kepada kita bahwa dunia ini bukan tujuan. Sampaikan pada mereka bahwa kita hanya singgah sejenak. Setelah itu kita akan berlalu ke tempat yang penuh dengan keabadian. Sehingga dengan demikian dia menjadikan dunia ini hanya sebagai jembatan. Ad-dunya balagun ilal akhirah. Dunia hanya penyampai kepada tujuan akhir. Bahwa dia akan mencari akhirat penting. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Carilah akhirat. Tahajjudlah sepanjang malam. Bacalah Quran. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa kau hidup di dunia, perlu makan. Antada awarasata ka agniya, kau tinggalkan ahli warismu, anakmu, cucumu, menantumu dalam keadaan mampu, ekonominya mapan. Khairun, lebih baik min antada agum, daripada kau tinggalkan mereka alatan, miskin, susah, melarat. Yatakaffafuna 'alan nas, mereka meminta mengemis kepada orang lain. Tak ada kepercayaan dirinya, tak ada izzahnya, tak didengar kata-katanya, tak dihormati ucapannya, karena dia orang yang terhinakan. Tapi jangan karena mengejar dunia lalu dia kehilangan tempatnya di akhirat. Islam mengajarkan kita keseimbangan dalam doa dari rukun Yamani menuju Hajar Aswad. Berulang kali dikatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bila terdengar ada informasi musabaqah tilawatil Quran, bawalah anak-anak mendengarkan musabaqah tilawatil Quran. Dia lihat yang sebaya dengan dia, kenapa bisa hafal Al-Quran, kenapa aku tidak? Mulut berkata ke telinganya belum tentu masuk, mungkin dia akan marah, mungkin dia akan merajuk. Tapi begitu dia lihat ada qari hafal Quran, umurnya sebaya dengan dia, di kelas yang sama, dia akan berpikir, mengapa aku tidak bisa?
Kalau ada pengajian, bawalah dia ke masjid. Dia akan lari, dia akan melompat, dia akan berteriak. Tidak apa-apa. Tapi paling tidak dia terbiasa. Nanti dia akan membawa anak dia pula pada masa kita sudah lagi tiada di atas muka bumi Allah. Kalau ada pengajian, ada pertemuan keluarga, bawalah dia. Dudukkan dia dekat ulama. Mintakan barokah. Sampai masanya nanti kita mati dimakan cacing tanah, dia akan membawa cucu kita, anak-anak kita yang tidak pernah kita kenalkan dengan ulama, maka mereka hanya tahu dunia semata. Sampai masanya kita pun akan hilang dari mata mereka. Air mata mereka meleleh bukan karena kita mati, tapi karena harta warisan kita terlalu sedikit untuk menopang ekonomi mereka. Bukan air mata itu yang dapat menolong membantu kita. Air mata yang dapat menolong adalah ketika dia bangun di tengah malam, dilihatnya sajadah. Dulu di sajadah ini ayah tegak berdiri. Dulu di sajadah ini ibu selalu berdoa. Mungkin selama hidup dia tidak pernah tahajud. Mungkin selama hidup dia tidak pernah berdoa. Dia marah, dia melawan, dia egois. Tapi setelah kita pergi, sajadah itu menjadi perlipur lara, penghapus duka, pengusap air matanya. Dia akan bangun di tengah malam. Dia bersimpuh sujud menyesal panjang. Saat itu dia berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lapang kubur kita, terang barzakh kita. Tak ada yang lain kita inginkan kecuali hanya permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. 86 tahun lamanya Ibrahim berkata, Rabbi habli minas salihin. Doa itu kita warisi sampai hari ini juga berkata, Rabbi habli minas salihin. Kita tidak minta mereka ganteng, kaya, gagah, perkasa, tapi sakau mati dalam keadaan husnul khatimah. Su'ul khatimah sudah menanti mereka. Yang kita inginkan adalah mereka menjadi orang-orang yang saleh dalam pandangan Allah, muslih dalam pandangan manusia. Ma'akal tafa'afnaita, yang selama ini kau bawa dia ke restoran megah, mewah, makanan mahal, menjadi busuk. Kau belikan dia pakaian di mall dengan harga yang luar biasa di luar negeri, lapuk. Tapi yang kau sedekahkan, bawa dia ke panti asuhan, ajak dia makan bersama dengan anak-anak yatim, membuka pintu hatinya. Setelah kita tiada, dibawanya pula anak istrinya ke tempat yang sama. Dulu di sini aku dibawa ayahku, di sini aku dibawa ibuku, hari ini aku bawa pula kalian wahai anak-anakku. Betapa kita tidak pernah menceramahi mereka, tidak pernah menggurui mereka, tapi perbuatan kita masuk ke tangkai jantungnya, masuk ke ubun-ubun kepalanya, bersarang dalam tulang belulangnya, akan dia ulang sampai kita mati. Saat itulah kita sedang mengajarkan amal jariah. Idza matal insan, mati manusia, inqata', putus. Tapi ada yang tak putus. Mungkin kita bukan seorang ulama, mungkin kita bukan seorang berilmu, bukan buya, bukan siapa-siapa, tapi ternyata hal-hal yang kecil kita ajarkan, itulah yang akan berkesan. Adapun perguruan tinggi yang pernah mencetak mereka bergelar Doctor of Philosophy, pertanyaan kembali hanya pertanyaan untuk anak MDA. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Man Nabiyuka, siapa Nabimu? Ma Kitabuka, apa kitabmu? Pertanyaan yang simpel sederhana, tapi tak dapat dijawab oleh cendekiawan dan intelektual, karena memang Allah yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit, dia hanya akan mengokohkan kalimat yang selalu diucapkan, yang selalu diamalkan. Dulu 20-30 tahun yang lalu, saat dia lahir ke atas dunia, merah kulitnya, dua jari tapak kakinya sejengkal panjang tubuhnya, kita yang membisikkan ke telinganya sebelah kanan sayup-sayup dengan derai air mata, asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang kita inginkan? Kita tak pernah minta dia belikan kita rumah yang besar. Kita tak pernah meminta dia membelikan kita mobil yang mewah. Yang kita inginkan cuma satu. Nah, dulu saat kau lahir ke atas dunia ini, aku membisikkan ke telingamu la ilaha illallah. Yang ku minta cuma satu, ketika aku akan pergi meninggalkan kalian, ketika saat itu masa genting tiba dan datang, aku hanya minta satu, engkau jugalah yang membisikkan ke telingaku lafaz talqin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis salat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu, adda al amana wa ballagha ar risala wa nasaha lil ummah wa tarakana 'ala al mahajjatil bayda lailuha kanaharha la yazighu 'anha illa hali. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azhim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladhina amanu shallu 'alaihi صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الهند وفي أويغور وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شدد شملكم وفرق جمعكم واجعل كيدكم في نحورهم. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. أكرمنا ولا تهنا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.